Halo guys, kembali lagi di channel Tunggak Semi Channel. Ya, di video kali ini saya akan meliput kuda yang baru beranak di kandang Rita Stable. Sebelumnya kandang ini, kuda-kuda ini berada di sebelah sana guys. Berhubung akan ada pembangunan, jadi dipindah ke sini. Langsung aja. Ya, ini kudanya guys. Salah ding. Ini kuda yang baru beranak kemarin. Sekitar 2 hari guys, baru guys. Beranak sama Angelo. Selain melihat keluarga baru di Rita Stable, kita akan melihat perawatan kuda ini sehari-hari guys. Kuda ini harusnya perdana, tapi karena corona mas pedet ya. Mas pedet mau mengeluarkan. Barat. Ini perawatan kayak gini biasanya setiap pagi dan sore rutin diumbar. Selain kuda masih ada penjangan. Oke, kita langsung melihat perawatan kuda yang kecil-kecil. Ini sebenarnya kudanya banyak di sini, guys. Yang lain itu masih dikawinkan sama Angelo, belum pada selesai. Jadi belum pada pulang. Besok kalau udah pulang, kita langsung ke sini lagi, guys. Kawinkan itu sekitar ada kuda 5, ya. Belum selesai ngawin. Tuh masih ada pembangunan. Kandang dibongkar. Rencana
rencananya kandangnya mau dipindah ke tengah sana, guys. Kandang yang kemarin dibongkar, restorasi. Kita akan melihat perawatan sehari-hari. Bose ming aneh, Pak. Bose. Kandang sementara di sini. Sinyok. Sarapan pembersihan kandang rutin supaya mencegah penyakit. Kayak juga donat. Pemberian pakan dan takarannya. Berapa, Pak? Brand berapa satu, Pak? Brand lagi angel ya, Pak? Kondong pelatur boroman brand malah mahal, guys, sekarang brand. Sing cilik-cilik piro, Pak? Takarannya, Pak? Yang kecil-kecil 3 gayung. Terus itu apa, Pak? Susten buat yang pacu. Terus ini vital pelet. Takarannya setengah apa satu caduk, Pak? Ini induk yang baru beranak. Jadi dibanyakin biar susunya banyak. Ini sing pelet buat susu di, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Kalsium. Fungsi kalsium buat apa, Pak? Tulang. Ini kalsium berapa, Pak? Bedanya apa, Pak? Singgih, singgih yang ini, yang ini. Dan pakan dan racikannya. Iki bapak, ayo. Pecandane.
Sarap. Dam. Ya jam sangat biasa. Iya, member jam 6. Member jam 6. Kiranya begitu video untuk kali ini. Kita akan bertemu lagi di video berikutnya dan lain waktu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.